Halo kawan semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali dengan channel Aan Sutaryat Vlog. Jalan terus, jalan-jalan terus. Kembali ngabuburit nih kawan-kawan. Kali ini saya akan tengok suasana di kawasan Pantai Carita. Tepatnya kita akan lihat-lihat suasana ngabuburit di kawasan Pasar Carita Pandeglang. Kalau kemarin-kemarin kita tengok di kawasan Labuan, sekarang kita bergeser ke arah Pantai Carita. Yuk, disimak saja videonya sampai dengan selesai. Berangkat dari pertigaan Caringin Mandalawangi, saya sedang menyusuri Jalan Raya Carita Anyar nih kawan-kawan. Tepatnya saat ini berada di kawasan Pantai Laguna Carita, karena di sebelah kiri kita itu ada pantai yang cukup alami sekali ya, namanya Pantai Laguna. Jalan yang saya lalui ini menuju ke kawasan Pantai Carita ataupun ke kawasan Pantai Anyar ya. Target saya kali ini adalah Pasar Carita Pandeglang. Seperti inilah suasana kawan-kawan. Terlihat lumayan agak ramai di sepanjang jalan ini. View-nya bagus sekali di sekitaran sini, lumayan adem sekali ya. Kebetulan sore ini cuaca lumayan cerah nih, jadi asik nih buat jalan-jalan. Kondisi jalanan cukup bagus dan sangat mulus sekali nih kawan-kawan. Jadi tetap berhati-hati di perjalanan, gak perlu kebut-kebutan ya. Jaga keselamatan, yang penting tujuan kita untuk ngabuburit, menikmati suasana santai sambil melihat view-view bagus ini terlaksana dengan baik. Saat ini jam 17.30. Di depan kita nanti itu ada pom bensin kawan-kawan. Yang nanti liburan ke kawasan Pantai Carita, kalau perlu untuk isi amunisi atau pom bensin silahkan ya. Jangan khawatir, di daerah sini ada fasilitas pom bensin di sebelah kiri posisinya. Asik sekali jalan-jalan ngabuburit di sore hari ini, walaupun suasana di jalanan tampak lenggang, tidak seramai di daerah pasar, tetapi kita nikmati saja perjalanan ini sambil melihat suasana atau pemandangan bagus di sekitaran jalan yang kita lalui ini, karena nanti di depan kita akan melewati Pasar Carita yang tentunya udah pasti ramai deh ya. Pokoknya silakan disimak videonya, jangan di skip-skip kawan-kawan. Nah, nikmati video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Yang baru saja menemukan channel Aan Sutaryat Vlog, temukan juga seputar dunia pariwisata di kawasan Pandeglang, Banten umumnya, dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini. Memasuki liburan Idul Fitri nanti, jalanan yang tampak lenggang ini akan berubah menjadi jalanan yang padat merayap alias macet nih kawan-kawan. Karena memang Pantai Carita maupun Pantai Anyar menjadi salah satu target utama para wisatawan untuk mengisi liburan, terutama di saat liburan Idul Fitri. Termasuk saya juga mungkin akan mengunjungi kawasan ini untuk buat konten-konten para wisata kembali. Sebentar lagi kita akan melewati salah satu rumah makan yang cukup terkenal di kawasan Kabupaten Pandeglang nih. Namanya Saung Pamatang. Sesekali kawan-kawan boleh mampir nih kulineran di rumah makan ini. Nah, ini dia tempatnya, rumah makan Saung Pamatang. Sementara di depan ke sebelah kiri itu akan ada belokan ke arah Pantai Laut Bengkung, salah satu pantai di kawasan Carita ini yang alami sekali kawan-kawan. Cocok nih buat ngisi liburan Idul Fitri nanti ya. Liburan Idul Fitri nanti mau pada kemana nih? Rekomendasi dari saya nih untuk liburan Idul Fitri nanti, kawan-kawan bisa kunjungi kawasan Pantai Carita Pandeglang. Lumayan banyak pilihan di kawasan Pantai Carita ini kawan-kawan. Banyak sekali pantai-pantai yang suasananya cukup bagus-bagus dan cukup indah.
Pokoknya ini adalah salah satu pilihan yang terbaik jika kawan-kawan mengunjungi kawasan Pantai Carita. Menjelang tiba di kawasan Pasar Carita Pandeglang, suasana terlihat mulai agak ramai. Di depan kita itu adalah Pasar Carita, salah satu pasar yang berada di kawasan Pantai Carita Pandeglang. Kalau kawan-kawan mau ke Pantai Carita, pasti deh ya melewati pasar ini. Kita lihat seperti apa suasana keramaian di pasar ini. Di sepanjang jalan menuju ke pasar ini, tampak banyak sekali penjual takjil, jajanan khas untuk berbuka puasa. Sementara yang ngabuburit juga sudah mulai ramai di sini ya. Asik sekali bisa jalan-jalan ke kawasan Pasar Carita Pandeglang. Setelah melewati kawasan Pasar Carita ini, maka kita akan mulai masuk ke kawasan Pantai Caritanya. Disimak saja video ini sampai dengan selesai ya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kawan-kawanku semuanya. Oke kawanku semua, terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan jumpa lagi di video ngabuburit lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.